Ini aku mau berbagi tutorial bagaimana cara upload video Reels ke Facebook ya. Ini akun Yuana Mutiara Putri MK, aku mau upload video Reels. Ini penampakannya ya. Seperti ini. Nah, lihat di sini di bawah apa yang Anda pikirkan. Ini ada reel. Nah, kalian pencet ini, kemudian nih ya, aku coba kita pencet reel, kemudian cari video yang mau kalian upload. Oke, ini aku udah ada di album, sudah diedit. Oke, kemudian cari video yang mau diupload. Nah, ini adalah video yang mau aku upload. Oke. Kemudian setelah itu kalian bisa lihat di sini ada audio di sebelah kanan ya. Ada audio, ada teks, ada efek, ada stiker dan ada simpan. Nih. Di video aku udah ada lagunya. Mau kalian ganti lagu boleh, tinggal klik audio. Kalau mau menambahkan teks silahkan diklik aja. Kalau aku ini semuanya udah ada ya, jadi aku mau langsung upload aja. Oke, kalau udah selesai kalian ngedit ya. Kalau mau pakai aplikasi dari Facebook silahkan digunakan, tapi aku enggak, aku mau langsung lanjutkan aja. Oke, klik lanjutkan, kemudian tampilannya seperti ini. Di deskripsi terserah kalian mau tulis apa ya. Ini bagian teman, aku mau setting jadi public jadi semua orang bisa lihat. Kemudian ini aku mau back, ini ada tulisan oke tuh. Jadi ini apa, covernya udah ada full tulisannya guys. Terus nanti kalian tinggal isi deskripsinya. Oke, oke, udah seperti ini. Kemudian dikasih hashtag yang sesuai dengan video kalian. Oke, ini udah aku kasih hashtag, udah aku kasih caption, tinggal bagikan reel. Nah, tinggal kita klik ini. Oke, kita klik tuh. Dia sedang mengunggah guys, tuh dia sedang mengunggah. Ditunggu aja sampai selesai. Oke, ditunggu sampai dia selesai. Oke, tuh sudah selesai. Tinggal kita lihat. Nah, tuh udah terupload di Facebook kalian tuh ya. Oke, begitu, semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa teman-teman pahami ya. Terima kasih sudah menonton, share video ini jika bermanfaat, semoga kita bisa bertemu lagi dengan video-video tutorial yang lainnya. Bye.